Ya, sahih. Sambutan Kaamatan merupakan platform mengeratkan silaturahim bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Kadazan, Dusun Murut dan Rungus KDMR, malah seluruh lapisan rakyat negeri ini. Kepelbagaian etnik di Sabah yang boleh duduk semeja tanpa mengira perbezaan adalah gambaran dan semangat sebenar keluarga Malaysia yang perlu dikekalkan selamanya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyeru seluruh rakyat mengekalkan budaya perpaduan dan permuafakatan demi masa depan yang lebih cemerlang untuk rakyat Sabah dan generasi akan datang. Beliau berucap demikian ketika merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah di Dewan Hongkot Kuasaan KDCA Penampang. Bersesuaian dengan tema Kaamatan tahun ini, Kaamatan Menjiwai Alam Semula Jadi, Ketua Menteri menyeru agar masyarakat bersama-sama memelihara dan memulihara alam sekitar sebagai usaha mengurangkan kejadian bencana alam yang semakin kerap berlaku. Jelas beliau, kerajaan negeri sentiasa komited dalam usaha ini dan ia terbukti dengan peruntukan RM131.93 juta dalam Belanjawan Sabah 2022 kepada Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Sementara itu, Dato' Haji Ji turut mengumumkan peruntukan khas RM3.5 juta bagi projek menaik taraf Dewan KDCA di Penampang dan kerja naik taraf lain di kawasan Dewan berkenaan. Ya, sementara itu, setelah 2 tahun sambutan Pesta Kaamatan tidak dapat diadakan secara besar-besaran disebabkan pandemik COVID-19, Dewan KDCA kembali meriah dengan kehadiran pengunjung. Malah sambutan kali ini juga turut dihadiri pelancong dalam dan luar negara. Pelbagai aktiviti diadakan seperti persembahan tarian tradisional masyarakat Kadazan, Dusun Murut dan Rungus KDMR di Rumah Kebudayaan serta penampilan Ratu Cantik Unduk Nadau Kaamatan UNK. Pengunjung luar yang ditemui mengagumi budaya dan tradisi serta kebersamaan pelbagai masyarakat Sabah, sementara pengunjung tempatan pula gembira dapat menikmati kemeriahan sambutan kali ini. Oh, I really love it. I like the costume, I like the performance, all the different culture. I love it. Saya actually kemarin dulu lagi di sini menghadiri itu Sugandoy, pertandingan menyanyi. And yesterday pula untuk Nadau lah, just jalan-jalan. Since after pandemic is 2 years ago, we never have this kind of crowd already. So very excited to see. Sebenarnya saya suka pergi sini sebab keunikan dengan baju tradisi, dengan tarian-tarian tradisional, begitulah dengan pelbagai bangsa. Sangat gembira karena sudah 2 tahun kita PKP kan. Tahun ini kita boleh merayakan dengan begitu terbukalah. Rumah tradisi mempamerkan pelbagai warna budaya, adat dan warisan etnik di negeri ini, antara yang menjadi tumpuan ketika sambutan Pesta Kaamatan di Dewan KDCA Penampang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terus sahaja berlintas langsung bersama Nirona Newman di lokasi. Ya, dihia rumah tradisi turut diketengahkan dalam sambutan Pesta Kaamatan kali ini bagi memantapkan lagi semangat persaudaraan daripada pelbagai kaum termasuk kaum Bisaya. Dan untuk perincian lanjut, bersama saya ketika ini Ruslan Muharram selaku Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS yang juga Adun Lumadan Beaufort. Baik Webby, boleh kongsikan secara ringkas aktiviti yang ada di rumah tradisi bagi kaum Bisaya ini? Ya, kita telah pun memperbagaikan aktiviti di Walai Bisaya sempena dengan Kaamatan tahun 2022 ini, di mana kita telah menyediakan muzik kulintangan, tarian kebudayaan dan juga makanan tradisional dan juga pameran sebagai bilik pengantin, pakaian pengantin dan juga dengan suasana rumah tradisi masyarakat Bisaya yang secara terdekatnya kita dapat melihatnya. Baik, yang manakah yang sering menjadi tumpuan orang ramai sepanjang kekamatan ini? Kita telah pun mempamerkan muzik kulintangan adalah salah satu tarikan yang sangat menarik kepada pengunjung-pengunjung.
dan begitu juga dengan tarian-tarian kebudayaan dan juga makanan tradisional. Dan mereka juga selepas itu akan masuk ke rumah ini dan mereka melihat berbagai gambar dan juga pameran yang telah pun kita sediakan untuk para pengunjung. Bagi pendapat YB sendiri, apakah harapan YB kepada para penonton khususnya belia agar memelihara rumah tradisi ini? Okay. Harapan kita kepada masyarakat di luar sana, khususnya kepada masyarakat Bisaya itu sendiri, kepada anak-anak muda, agar mereka dapat mengakalkan rumah tradisi masyarakat Bisaya yang berada di Kedisi ini untuk generasi akan datang untuk melibatkan anak-anak muda kita sebagai kesinambungan untuk menjaga identiti masyarakat Bisaya itu sendiri dan niatnya menjadi satu tarikan kepada pelancong yang sudah pastinya tidak ada di tempat lain. Kalau kita lihat rumah tradisi masyarakat Bisaya ini hanya terdapat di Kedisi ini adalah salah satu rumpun etnik KDM yang Muslim, mananya masyarakat Bisaya ini tidak menjadi satu keraguan kalau mereka makan dan minum dia halal sepenuhnya. Itu menjadi satu kelebihan kepada etnik Bisaya di KDC Nampang. Baik, terima kasih dengan perkongsian yang sudah diberikan oleh YB sebentar tadi. Kami kira itu sahaja laporan yang dapat kami berikan. Kembali bersama dia di studio. Silakan. Baik, pesta keamatan bukan setakat perayaan budaya, malah sebagai khazanah penting untuk dihayati generasi muda. Realitinya, cara hidup masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus KDMR amat menarik dan sesuai diterjemahkan melalui makanan, pakaian dan tarian kepada antarabangsa. Laporan khas keamatan kali ini adalah mengenai peranan generasi muda penyambung warisan tradisi. Jovinia Jim Lajim ada laporannya. Secara umumnya, keamatan bermaksud sambutan yang diamalkan KDMR bagi mensyukuri rezeki yang diperoleh dan dinikmati bersama-sama ahli keluarga. Sebelum ini, pengetahuan dan amalan tradisi diterajui golongan berumur, manakala golongan muda hanya menyaksikan, malah ada juga yang tidak lagi meneruskan amalan tersebut disebabkan pekerjaan ataupun penghijraan. Hampir keseluruhan adat budaya ini dahulunya diperturunkan secara lisan, praktikal dan tidak ada sebarang rekod bertulis. Kini, kesedaran mempertahankan budaya ini semakin diperhebat agar legasi tinggalan nenek moyang tidak luput ditelan zaman. Setiap daerah mempunyai makanan tradisi yang tersendiri. Jadi dengan memelihara makanan tradisi ini kita dapat memelihara kita punya identiti juga lah. Dan saya memilih untuk kasih up balik ini makan tradisi kita ini sebab sudah tiba masanya untuk kita kasih preserve lah. Saya ada apa itu message untuk orang-orang muda. Kalau kamu punya nenek-nenek, kamu punya datu-datu masih lagi hidup, belajarlah. Tanyalah dorang mengenai makanan tradisi, mengenai adat-adat kita. Sebagai anak muda, kalau saya tidak mulakan, mungkin anak-anak muda yang lain juga tidak akan mengikut jejak saya. Saya start since 2016, saya sudah start buat kelas-kelas Lenangkit. Itu kita mencintai tinungkusan ataupun warisan ini bukan mudah sebenarnya. Kepada anak muda lah kan, yang ada tinungkusan keluarga, jagalah sebaik mungkin. Tatkala dunia pemodenan mengambil alih kehidupan masyarakat, masih ada generasi muda memilih meneruskan warisan ini dengan membuat persembahan budaya sebagai tarikan pelancongan. Bagi anak-anak muda dari Persatuan Seni Budaya Tuaran ini, terlibat dalam aktiviti kebudayaan adalah satu keistimewaan kerana menjadi ejen penyambung tradisi generasi terdahulu melalui alat muzik dan tarian tradisi. Kenapa saya memilih muzik tradisi? Sebab sebagai anak jati Tamparuli dan sebagai anak jati dusun, sudah menjadi tanggungjawab saya untuk mengangkat seni budaya suku kaum dusun. Saya sangat bangga perayaan keamatan ini bukan sangat suka-suka, mau ramai-ramai, tapi ini adalah untuk memperingati kita ini asal-usul kita dari mana.
Penglibatan semua pihak diperlukan dalam menjayakan amalan tradisi ini. Rekod dan kajian ilmiah juga perlu diperluas agar dapat dipertahankan dan diwarisi, malah menjadi pelengkap terhadap keindahan flora fauna yang dimiliki dari puncak Kinabalu sehingga dasar laut yang biru. Keamatan bukan sekadar perayaan budaya yang meniti di bibir masyarakat semata-mata, tetapi ia mempunyai mesej yang sangat bernilai. Sebagai penerus warisan budaya Kadazan Dusun Murut dan Rungus, ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Kotobian Tadau Tagayodo, Keamatan Kumato Insanan, Jovinia Jim Lajim untuk Berita RTM. Seramai 51 golongan belia di kawasan Parlimen Beaufort mendapat manfaat program Jana Niaga Prihatin sejak ia dilancarkan di Kuala Penyu awal tahun ini. Kesemuanya menerima bantuan berbentuk peralatan serta dana bagi mengembangkan lagi perniagaan masing-masing. Ahli Parlimen Beaufort Dato' Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, program hasil cetusan beliau sendiri bermaklamat membantu usahawan bangkit semula daripada impak pandemik COVID-19. Ini saya rasa selaraslah sejajar dengan apa yang telah dilancarkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita dalam empat perkara yang disebutkan itu. Salah satunya ialah Sabah Moving Forward. So Moving Forward, kita kebangun daripada permasalahan daripada COVID dan sebagainya. Bagi saya lah melihatnya. Dato' Azizah yang juga pengurusi MARA ditemui RTM dalam majlis Serama Mesra Aidilfitri di Beaufort. Beliau turut menyerahkan bantuan kepada 10 peserta program Jana Niaga Prihatin. Baik saudara, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Bagi orang ramai yang ingin berkunjung ke sambutan Pesta Keamatan di Dewan KDCA Penampang yang berlangsung hari ini dan esok, diingatkan agar tidak leka dengan pematuhan SOP semasa. Dengan itu, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih. Terima kasih dia.